Ini gue baru aja ngambil paket yang 27 ya. Dan ini ada paket yang sedikit menggatelkan, cuy. Nah, ini dia paketnya. Anjir. Jangan dibanting, tapi ada fotonya Mbak Susana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat lagi ya. Jumpa lagi dengan gue, Bererifki di Gokilat Foto Vlog ya. Oke, jadi kali ini gue mau on beat Gokilat lagi. Dan hari ini hari Selasa, tanggal 28 Desember. Beberapa hari lagi udah mau tahun baru aja nih, cuy. Oke, yang penting di tahun depan menjadi tahun yang lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya ya, guys ya. Yang belum punya jodoh, semoga cepat didekatkan sama jodohnya, dan yang belum nikah, semoga cepat menikah ya, guys ya. Karena kalau sudah menikah itu pasti kalian akan menemukan buah energi baru, guys, atau semangat baru lah ya untuk memulai aktivitasnya. Contohnya kalau kita kerja jadi lebih semangat gitu ya, guys ya. Anjay. Oke. Oh ya, by the way, ini gue udah dapat beat 1, cuy. Harga 80 ribuan, 6 paket dan pengantaran terakhir di daerah Cilincing, Jakarta Utara, cuy. Gila, jauh juga ya. Ini gue mau ngambil paket yang kedua ya, karena tadi paket yang pertama gue udah ambil di Jati Padang. Dan ini paket yang kedua di daerah Pasar Minggu, cuy. Di dalam komplek nih kayaknya. Permisi, Bu, mau tanya kalau kontrakan Ibu Pipit sebelah mana, Bu ya? Sebelah rumah ini. Oh baik. Oh iya. Hitam ya. Gerbang hitam baik. Terima kasih, Bu. Ini sih. Masuk aja ya. Atas nama Yulaiha. Yulaiha dia. Di sini. Enggak ada di sini. Ini ya. Oke, terima kasih. Iya, sini deh. Oke, guys, alhamdulillah paketnya kecil ya, cuma sekantong kresek kecil. Oke, jadi ini pengambilan yang berikutnya di toko jangkau sayur Nusantara. Ini gue biasa ambil di sini, dan biasanya tuh dia pakai packingnya itu ya lumayan banyak gitu. Cuman ya kadang kalau kita hoki ya barangnya kecil gitu ya, guys. Tapi ya nggak tahu juga sih, ntar mudah-mudahan aja gue dapat barang kecil lah biar nggak ribet gitu ya, guys ya. Tapi guys, jadi di video kali ini gue juga mau ngebahas gimana sih metode efektif ngebeat di Gokilat saat ini gitu ya. Jadi ini metode gue terapin akhir-akhir ini ya, dan alhamdulillah sangat efektif sekali ya. Sehari bisa dapat 300, bahkan bisa nyampe angka 400 gitu. Nice. Oke, jadi metodenya gue sehari harus 3 beat ya tentunya. Kalau mustahil dong, kalau saat ini di Gokilat 2 bit bisa mencapai angka 300 bahkan 400 itu sangat-sangat mustahil ya. Karena kalian tahu ya, argo di Gokilat itu kebanyakan argo-argo ciri, cuy. Argo-argo teri gitu ya. Ini sebelum kita masuk ke pembahasan gimana sih metodenya, nah langkah baiknya kita tahu dulu nih jenis-jenis argo yang ada di Gokilat gitu ya. Jadi di Gokilat itu ada 3 jenis argo ya. Yang pertama argo cere, argo sedeng, dan argo kakap gitu ya. Jadi untuk argo cere, nah itu argo yang di bawah 50.000 ya. Dan untuk argo sedang, dia argo yang di atas 50.000 sampai 100 gitu ya. Dan terakhir untuk argo yang kakap, dia argo di atas 100.000 gitu ya. Nah, udah tahu ya. Oke guys, jadi metodenya ada 3 ya. Nah, yang pertama gue pakai metode rumus seperti ini, cuy. Argo sedang, sedang, sedang gitu ya. Jadi 3 bit argo sedang semua gitu ya, guys. Jadi maksudnya misalkan lo di bit pertamanya dapat argo sedang, nah gue saranin di bit keduanya juga cari argo yang sedang gitu ya, guys ya. Nah, kenapa? Karena biar di bit ketiganya kebagian, cuy. Biar kekejar lah intinya ya. Nah, terus yang metode yang kedua, guys. Metode yang kedua yang gue pakai adalah argo kakap, teri kakap. Nah, yang ini gue demen nih. Cuman metode ini jarang juga sih, tergantung lokasi juga gitu ya, guys ya. Karena gue di daerah selatan, daerah sini tuh ya agak lumayan banyak sih argo kakap di pagi hari gitu ya, guys ya. Walaupun nggak banyak banget, tapi sering lah intinya gitu.
misalkan lah lo di bit pertama dapat argo kakap, nah diusahakan di bit keduanya itu cari argo teri cuy. Nah ya argo sedang juga gak masalah, menyesuaikan dengan jumlah argo bit pertamanya gitu ya guys ya. Kalau bener-bener kakap, nah baru kita mending cari argo yang teri aja gitu ya, biar di bit ketiganya itu kekejar itu guys. Ya walaupun di sini gue juga merekomendasikan buat kalian main 2 bit argo kakap semua gitu ya. Cuman realitis aja ya, soalnya akhir ini argo kakap itu sudah susah banget gitu, nggak kayak biasa kayak dulu lah intinya ya. Nah terus metode yang terakhir ya, metode yang ketiga ini hampir sama kayak metode yang kedua, yaitu argo teri kakap kakap. Nah jadi biasanya kalau masih pagi itu orderan yang ditebar itu banyak kan argo-argo yang teri guys, apalagi di daerah Mangga 2, daerah Harko gitu ya guys ya, yang netabenya itu banyak seller-seller online gitu guys. Jadi dari ketiga metode tersebut gue saranin di bit ketiganya itu cari orderan yang searah pulang gitu ya guys ya, karena untuk menghemat tenaga aja ya guys ya, untuk ngebit di esok harinya ataupun menghemat biaya bensin gitu guys. Gojek, permisi. Atas nama Nur Lela, Bang. Tumben masih sepi, Bang. Masih pagi ya? Iya, baru beres. Nur Lela ya? Ya, Nur Lela. Kontrakan Dedi, Jalan Pegadingan. Oke. Okay. Satu, Bang. Satu aja. Makasih, Bang ya. Oh, buset, ada di sini semua. Ada 4. Bang, sorry bang, ada 4 bang ternyata bang. Belum. Ada 4 nih. Indah Putri Hasri. A few moments later. Mantap sih. Ini enaknya pakai Volta ya. Mau barangnya segede ini juga bisa ke bawah semua cuy. Tapi tata dulu biar enak. Alhamdulillah paketnya udah keambil semua ya. Ternyata pengambilannya di sini semua ya. 4 paket, gila. Tapi untungnya gue pakai Volta gitu. Kalau pakai Aerox nggak tahu nih bakal ke bawah semua apa enggak gitu. Oke, jadi ini gue mau lanjut langsung di pengantaran pertama ya. Di daerah mana ini? Di daerah Kramat Jati kayaknya. Duh, macet sih. Macet. Oh, Angel. Huh? Ini nih mobil ini, dia gak sabaran ini, aduh. Oh, mulai muncul Angel. Nah, teman tuturanmu, Angel, teman tuturanmu. Alright guys, jadi kali ini gue ada di daerah Pulau Gadung ya, dan ini gue mau nganter paket yang terakhir. Ini dia di daerah Cilincing ya, dan ini sekitar 6 km lagi, 14 menit ya perkiraan sampai di lokasi tuh. Dan ini gue sambil jalan mau cerita kejadian apa ya, konyol lucu tapi bikin jantungan gue coy, gila bener-bener. Dan ini apa nyampe bikin tangan gue berdarah ya, dan siku gue mungkin berdarah karena gue belum melihat gitu ya guys ya. Oke, ini gue jalan dulu sih. Jadi ceritanya kan gue lagi mau nganter paket nih di rumah customer. Nah rumah customernya itu di dalam gang gitu guys. Nah di dalam gang, dan itu ada kayak pagernya gitu loh, pagar kayu gitulah. Pas gue udah sampai lokasi situ ya, gue ketok-ketok, orangnya nggak ada yang keluar cuy. Dan gue coba telepon juga apa namanya tersambung tapi nggak diangkat-angkat gitu ya kan. Nah ya udah gue akhirnya masuk pagarnya dong, takutnya kelamaan gitu ya kan. Gue masuk pagarnya dan gue ketok-ketok lagi ya di pintu yang di dalam pagarnya gitu ya. Nah tiba-tiba ada 2 anjing keluar dari pintu kecil guys, dan itu langsung ngejar gue gitu. Ya otomatis gue refleks lari dong,
lari dan gue lihat pagernya itu posisinya gini loh, maksudnya bisanya kebuka ke dalam loh, paham kan kalian, kebuka ke dalam, nggak bisa dibuka keluar gitu ya. Nah jadi gue, waduh ini gue kalau apa buka pintunya dulu gitu gue bakal kegigit, soalnya jarak anjing ke gue tuh sekitar setengah meteran lah. Ibarat kata kalau gue berhenti satu detik aja udah kena gigit gitu ya, gila. Dan gue secara refleks gitu ya, gue lari terus gue dobrak aja itu apa pintu kayunya gitu ya. Nah ini makanya tangan gue nyampe berdarah kayak gini guys, gila gila. Aduh, tapi sayang banget gue nggak lagi on cam ya, kalau lagi on cam bener-bener lucu guys, anjir. Aduh. Dan tadi di dalam apa namanya di luar gang itu kan banyak orang gitu ya kan. Nah itu diketawain malah guys, anjir. Malah diketawain gitu ya. Tapi alhamdulillah gue masih aman ya, nggak kena gigit lah intinya, walaupun sedikit berdarah tapi alhamdulillah nggak kegigit anjing gitu ya. Aduh. Masih ini loh, masih gue nampasnya masih nggak tenang loh, masih deg-degan lah intinya gitu. Dan nggak lama si customernya keluar gitu ya, customer cewek dia. Nah dia keluar buat ngambil anjingnya gitu ya, udah gue minta maaf gitu ya. Maaf bu, tadi ketok-ketok nggak keluar-keluar gitu, saya telepon juga nggak diangkat, makanya saya masuk gitu ya. Dan maaf itu pintunya nyampe rusak, nyampe berat kan, kalau pintu dibuka dari dalam terus dia digebrak keluar gitu kan, jadi kayunya pada patah gitu ya. Daripada gue yang kegigit gitu kan, malah resiko ntar malah gue harus ke klinik dulu buat ngobatin apa namanya bekas gigitan anjing gitu kan. Aduh, kocak banget nih hari ini, gila. A few moments later. Oke guys, jadi ini sekitar 200 meter lagi gue sampai di lokasi pengantaran yang terakhir ya. Nah, kira-kira ini di posisinya di sini nih, gue liatin petanya. Buset dah. Udah mau deket pesisir pantai cuy. Daerah Cilincing ya. Dan kita lihat nanti apakah gue langsung digedor orderan gue kilat ya. Semoga aja langsung dapat argo yang sedang aja, sesuai dengan metode yang gue terapin ya. Karena di argo awalnya argo sedang, nah berarti argo kedua ketiganya harus sedang semua. Kalau enggak, yang ketiga itu argo kakap gitu ya. Oke cuy, paham kan maksud gue? Paham lah. Permisi paket. Ya, buat Bu Indah. Iya. Oh, dari atas aja ya. Penerimanya dengan siapa? Indah. Indah. Baik, terima kasih. Ya. Oke guys, alhamdulillah paketnya udah sampai ya. Udah diterima sama penerimanya langsung. Ibu Indah ini gue tinggal masukin nama penerima. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat. Wih, muter-muter doang. Ya, nggak langsung dapet dong. Gue tarik saldo dulu. Biasanya kalau habis tarik saldo, dia langsung ditembak, cuy. 1, 2, 3. Sisa 10 ribu. 1, 1, 3. Masih 1.000, buset. Biarin lah. Sambil jalan, mudah-mudahan dapat. Eh, by the way, ini baterainya tinggal 10%, cuy. Ini di sini kira-kira ada SGB nggak ya, buat pergantian baterai gitu. Jangan-jangan jauh gitu ya. Tapi kalau jauh sih, gue juga masih ada ini sih, stok baterai yang satu masih belum kepake gitu. Buset, harus ke Bekasi, anjir. Pondok Ungu, Bekasi Taruma Jaya. Ah, ini Cakung ini. Tapi jauh juga. Gak apalah, sambil melipir. Ternyata di sini nggak langsung ditembak, cuy. Buset, 7 kilo, cuy. Aduh, gila ini. Biarin lah. Ini sambil jalan melipir ke arah Cakung ya. Karena di sini ternyata nggak langsung dapat orderan. Ya udah deh. A few moments later. Oke guys, ini gue baru aja mau apa? Matiin kamera malah dapat orderan argo kakap cuy. Jakarta Selatan. Wah, total dulu lah 128 paket. Aduh. Nih. Gue bingung nih kalau posisi kayak gini. Aduh, ini nggak sesuai dengan metode yang gue omongin ya. Cuman sayang gitu ya, ini argonya kakap arah pulang gitu.
ya namanya juga sebuah strategi, sebuah metode tuh mesti ada salahnya juga gitu ya bro ya. Buset, disuruh ngambil ke Bekasi ngeblast 7 kilo cuy. Ini gue baterainya tuker dulu lah biar nggak mati dengan jalan. Tapi masih ada kemungkinan di beat ketiga gue kekejar ya, karena ini masih jam 10:30 gitu ya. Masih jam 11 gitu. Masih jam 11 dan ini perkiraan nyampe di titik pengambilan pertama itu jam 10:30 cuy. Jadi kira-kira ini beat kedua gue kelar jam berapa ya? Misalkan ya anggap aja ini jam 12 lah ya. Kalau 120 berarti bisa kelar nyampe 3-4 jam ya. Kita hitung aja 4 jam ya. Berarti perkiraan antara jam 3 sampai jam 4 gue kelar di beat kedua ini ya. Coba aja kita lihat nanti. Tapi gue berharap gue harus dapat beat ketiga ya. Karena kalau cuma 2 beat doang, gue nggak nyampe angka 300 ini cuy. Oke ya, nanti gue update lagi setelah gue kelar di beat kedua aja ya. Biar nggak terlalu lama ngevlognya gitu ya guys ya. Jadi ini gue mau update ya. Kali ini gue ada di daerah Jatinegara ini, di samping tol Jalan Panjaitan ya. Dan ini gue baru aja ngambil paket yang ke-7 ya. Dan ini ada paket yang sedikit menggatelkan cuy. Nah ini dia paketnya. Anjir, jangan dibanting. Tapi ada fotonya Mbak Susana. Aduh ngeri banget sih. Jadi ini isi barangnya itu lampu ini ya, lampu mobil atau lampu apa gitu, gue lupa. Nah makanya dia ada peringatan itu biar kurirnya hati-hati kali ya. Biar paket buat Pak Radityo, penerima dengan Pak siapa? Iya, terima kasih. Alright guys, jadi paketnya udah gue antar ya, yang terakhir tadi. Dan ini gue tinggal ngetik nama penerimanya. Oke. Oke, kita lihat apakah di beat ketiga ini gue bakal dapet ya. Oke, by the way, ini cuacanya cerah ya, alhamdulillah. Dan ini jam 3:40 cuy. Dan seperti prediksi gue yang tadi, gue bakal kelar antara jam 3 sampai jam 4 ya guys ya. Alhamdulillah, ini gue tinggal cari orderan berikutnya ya guys ya. A few moments later. Oke, jadi ini gue posisi di samping flyover Antasari ya. Dan ternyata gue dapat orderan Argo Kakap cuy. Cuman dia pengantaran terakhirnya itu di daerah Bekasi lagi cuy. Gue lempar ke sono lagi ya. Dan ini di perumahan Grand Wisata. Anjir, gue kira itu apa, kota wisata Cibubur gitu ya guys ya. Kalau Cibubur kan nggak terlalu jauh gitu ya. Nah ini di Grand Wisata. Anjir aja. Ke arah Tambun. Gila. Aduh, udah terlanjur kecocol lagi cuy. Karena gue tadi kan posisi lagi jalan gitu kan, lagi menuju ke tempat pergantian baterai yang di Cilandak gitu ya guys ya. Gue dapet dong Argo 120 berapa tadi? Argo 123 cuy, 7 paket gila. Aduh, kacau. Aduh, gagal semua cuy. Oke, jadi ternyata metode yang gue tutorialkan itu ternyata meleset semua cuy, nggak sesuai dengan ekspektasi yang gue inginkan gitu ya guys ya. Aduh, tapi pelajaran yang kita petik dari video kali ini, ternyata sebuah strategi itu tidak semuanya mulus, tidak semuanya lancar gitu ya. Jadi ya nggak masalah, nggak salah ya, maksudnya ya wajar-wajar aja gitu ya. Yang nggak wajar adalah ketika kita berekspektasi tinggi cuman kita nggak mau melangkah. Nah itu yang salah ya cuy ya. Mungkin sekian dulu video kali ini, gue mau lanjut lagi ya. Untuk ngebeatnya ini jam 4, perkiraan paling ini gue kelar sekitar jam 8-an di Bekasi cuy. Aduh, gue udah lemes ini cuy. Tapi ya semangat aja lah, oke? Demi anak istri ya kan. Oke guys, jadi mungkin sekian dulu video kali ini. Sehat-sehat buat kalian, selalu safety di jalan tentunya. Dan jangan lupa selalu bersabar dan bersyukur. Karena ingat, boleh lelah tapi jangan menyerah ya. Oke, gue Berizki mohon pamit. Sampai jumpa lagi di video gue berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, sorry videonya nggak jadi gue close ya. Karena kemungkinan dari kalian ada yang penasaran dengan pendapatan gue hari ini gitu ya guys ya. Oke, jadi ini gue mau share pendapatan atau performa hari ini ya guys ya. Jadi untuk total barang yang gue dapat adalah 21 ya.
Dan alhamdulillah nggak ada yang tercancel sih, gue sikat habis ya anjay. Kita lihat ke performa ya. Nah ini dia cuy. Jadi untuk total penyelesaiannya 100% ya. Dan ini nggak tahu nih kenapa di pengambilan bit hari ini kok ada bit yang kelewat satu gitu ya guys ya. Apa tadi sempet nge-lag atau gimana nggak tahu juga sih. Padahal gue udah pantengin terus kok tiba-tiba ada yang kelewat satu gitu ya. Dan untuk pendapatan hari ini, pendapatan Argo ya, luar biasa. Luar biasa guys, 334.400, wih gila. Mantep bener cuy. Dan ditambah bonus ya, karena gue dapat 21 pengantaran, ditambah bonusnya sekitar 73.500 ya. Jadi total pendapatan kotor di hari ini ya guys ya, jadi menjadi 410.000 kali ya. Iya, gue lupa. Gue malas mau ngitung pakai kalkulator. Sekitar 410.000 lah. Anjir, belepotan banget sih lo, bray, bray. Luar biasa cuy hari ini. Nah, masalahnya ini gue posisi sedang di daerah Grand Wisata Tambun, cuy. Nah, kita lihat berapakah jarak pulang gue dari sini gitu ya, guys ya. Oke, ini gue masuk ke Google Map. Tara 38, coba kita lihat rute motor. 37 cuy, gila. Tapi alhamdulillah baterainya masih penuh ya, baterai cadangannya belum kepake sama sekali. Jadi ya slow aja lah, gak usah khawatir gitu ya guys ya. Anjay. Tapi pengennya sih terbang gitu ya, biar cepet kelar nyampe rumah gitu. Aduh, ini perkiraan nyampe rumah jam berapa ini cuy? Jam 9 cuy. Aduh. Aduh, oke, okay, by the way, buat teman-teman yang apa namanya, ada yang nanya, "Bray, lu tiap hari ngebit 3 bit emang enggak capek badannya gitu kan?" Nah, jadi ini gue punya tip buat lu semua yang lagi ngebit biar kalian awe ya, badannya tetap fit gitu ya walaupun kalian lagi kejar target lah intinya gitu. Jadi intinya simpel sih. Jadi manfaatkan waktu sholat dan waktu makan itu sebagai ngecas tubuh kita gitu ya, kayak ya buat nge-refresh badan kita lah intinya gitu. Jadi nggak tahu kenapa kalau setiap habis sholat, setiap habis wudhu terus sholat gitu ya, nah badan itu jadi kayak kerasa fresh lagi gitu loh. Daripada kita cuman sekedar duduk-duduk doang istirahat biasa gitu kan. Jadi ini gue mau lanjut pulang ya guys ya. Dan terima kasih buat teman-teman yang nonton video gue sampai akhir. Pasti lo semua adalah penonton setia gue nih. Gak mungkin kalau gak penonton setia nyampe nonton video gue sampai akhir ini. Oke guys, sehat-sehat buat kalian ya. Semoga sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.